Okay, assalamualaikum guys. Hari ni aku nak share sikit kat korang app buat duit paling popular dan paling banyak orang buat duit dengan app ni. Okay, so app ni adalah app yang paling ramai hasilkan jutawan, dan app ni dah lama. Kalau korang tak tahu app ni, maknanya korang ilmu tak tinggi lagi. Okay, so aplikasi buat duit ni adalah MetaTrader 5 ataupun MetaTrader 4. Okay, kat sini aku buka MetaTrader 5 guna PC. Kalau korang nak tahu cara sebenar buat duit gunakan aplikasi MetaTrader 5 ni, pastikan korang tengok link dekat description. Aku ada sediakan link untuk korang buat duit step by step. Okay, so macam mana MetaTrader 5 ni buat duit? Okay, MetaTrader 5 ni adalah app buat duit menggunakan forex trading. Okay, kalau masih yang ragu-ragu hukum forex ni halal ke haram apa semua, boleh tengok kat link kat description. Aku ada sediakan explain detail forex ni halal atau haram, so korang boleh baca post tu. Okay, okay, so dekat sini kita ada banyak currency. Kita ada GBP AUD. GBP AUD ni maknanya Great Britain versus Australian Dollar. Okay, kita ada GBP Chart, GBP USD, GBP CHF ni. Okay, ni semua adalah currency-currency. So setiap currency ni dia akan nilaikan berdasarkan currency lain. Contohnya macam GBP USD, kita panggil benda ni adalah pair. So Great Britain versus US Dollar. Okay, kalau harga dia maknanya 1.3, maknanya Great Britain ni adalah 1.3 kali lebih besar nilainya daripada US Dollar. Okay, itu saja maknanya. Kalau contoh macam Euro GBP, contoh ni harga dia 0.8, so maknanya Euro ni harganya 0.8 lebih kecil daripada Great Britain Pound. Okay, so ini pair ni adalah namanya instrumen kewangan. So Euro USD semua ni adalah pair. Okay, kalau korang tengok kat atas ni dia ada tulis M15. So M15 ni maknanya adalah setiap candle ni, ni adalah candle. Satu candle adalah pergerakan price dalam masa 15 minit. Okay, korang boleh klik kat sini ada M1. So M1 ni adalah pergerakan price dalam masa 1 minit, M5 pergerakan price dalam masa 5 minit, 15 minit, 30 minit, H1 adalah 1 jam. Maknanya satu candle ni adalah pergerakan price dalam masa 1 jam. H4 4 jam, D1 adalah 1 hari, D1 week 1 adalah 1 minggu, week 1, MN adalah 1 bulan. So kan satu candle adalah 1 bulan. Okay, so kalau korang adalah big investor, korang akan gunakan, selalunya akan gunakan 3 candle ni, D1, week 1 dan juga monthly lah. Okay, kalau korang adalah macam trader biasa macam kami, kami akan guna H4, H1, M30, M15. Dan kalau korang adalah scalper, scalper ni adalah orang yang keluar masuk trade dalam beberapa minit je, akan gunakan candle M1 dan juga M5. Okay, so macam mana korang nak start trading menggunakan MetaTrader 5 ni, nak buat duit ni, cara dia first kali jangan lupa tengok dekat description, ada detail lengkap semua cara untuk korang buat duit menggunakan app ni. Okay, mula-mula korang kena register dengan broker. Okay, broker tu korang kena cari broker yang bagus, yang deposit withdraw tak ada masalah. So broker yang aku recommend adalah XM. Korang boleh pergi dekat www.profduit.com. Okay, boleh klik dekat banner sini, duit free RM 120 dalam 24 jam. Okay, kat sini ada tutorial cara untuk korang register, cara untuk korang trade, cara untuk kami tolong korang buat duit dengan beri signal semua. Okay, mula-mula korang join dulu Telegram Prof Duit ni supaya korang boleh dapat signal hari-hari. Kami kasih free, tak ada charge apa-apa, 100% free, percuma untuk korang trade bersama kami. Ini adalah signal yang kami analisis sendiri. Kami dah trade forex ni lebih hampir 8 tahun. Okay, so yang belum subscribe boleh subscribe YouTube channel ni. Okay, kat sini ada tulis langkah satu, cara untuk daftar broker.
dan korang boleh claim USD 30 secara free, iaitu RM120 hanya dalam masa 24 jam duit dah boleh masuk, tapi dengan syarat korang perlu gunakan link ni ataupun banner ni, ok. Sebab kalau korang tak guna link ni, korang tak dapat free duit tu. Okay, klik saja link ni, dah isi detail korang semua. Okay, kalau tak tahu nak isi apa kat sini semua, boleh tengok dekat langkah bawah ni ada tulis. Okay, ni ada step by step ni. Kemudian korang boleh klik YouTube cara daftar SM ni, kami akan direct korang ke YouTube video kami. Okay, cara daftar forex ni. Okay, dan boleh ikut step by step. Kemudian pergi mohon Islamic account. Okay, dan korang kena masukkan IC dan juga korang punya account bank statement untuk korang dapat alamat tu, supaya korang boleh verify account. Dan install aplikasi MetaTrader 5. So kalau tak tahu cara untuk install ataupun cara untuk guna MetaTrader 5 ni, boleh klik saja video kat sini. Aku dah sediakan video. Tengok video ni, aku guna handphone untuk tunjuk kat korang. Okay, nanti link aku letak kat bawah, pastikan korang tengok. Dan last sekali, korang hanya perlu belajar aplikasi MetaTrader tu, tengok buy atau sell, macam mana nak setting buy atau sell, macam nak setting stop loss dan take profit. Kemudian hanya tunggu signal saja di Telegram, kami akan beri korang signal setiap hari secara percuma, okey. Pastikan korang tengok dua video ni. Video yang pertama adalah video dekat langkah satu, ada satu video ini. Dan kemudian untuk langkah kedua ni, untuk install aplikasi MetaTrader 5, ada satu lagi video. Tengok dua video tu saja dah cukup untuk korang mula buat duit dengan app, buat duit paling banyak hasilkan duit lah, okay. So dekat dunia ni tak ada aplikasi yang boleh buat duit lebih banyak daripada MetaTrader 5, okay. Okay, itu saja. Harap korang suka video ni dan jangan lupa like. Kalau ada apa-apa soalan, komen, sebab kami akan jawab semua komen di YouTube Profit. Subscribe video ni dan share video ni pada rakan-rakan. So, kalau korang nak buat duit, MetaTrader 5 ni boleh buat korang duit dalam masa hanya satu hari sahaja. Hari ni korang start, esok dah boleh profit. Okay? Jumpa lagi dalam video akan datang. Harap video ni membantu. Jangan lupa share. Okay.